Welcome back to rumahku.com. Okay, ni rumah intermediate. Dia berada tiga-tiga tadi. Dua corner and then satu intermediate. Okay, rumah ni pula cuma ada empat bilik. Okay, and then dia punya saiz pula 20-80. Okay, tapi dia dah renovated tau. Jom kita tengok. Okay, ni dia punya Porsche. Porsche ni boleh boleh memuatkan dua biji kereta. Memang luas gila lah. Jom kita masuk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni dia punya living room. Kalau korang perasan, dia dah siap kot semuanya. Just masuk je ni. Tak perlu nak buat apa-apa dah. Nampak? Okay, rumah ni kosong lah. Sebab owner dah move out daripada rumah ni. Okay, ni adalah dia punya kitchen. Cantik tak dia punya kitchen cabinet dia. Adik, mama tengok dia pun sama juga. Dia pun turut meninggalkan penapis minyak. Nampak brand dia Rubin, guys. And then ini adalah toilet untuk tingkat bawah. And then ini adalah bilik di bawah. Okay, bilik bawah ni owner renovate tau. Dia buat macam master bedroom punya bilik dah tingkat bawah. So memang dia orang punya family memang suka master bedroom dalam bawah sebab dia orang tak nak naik atas. So katakanlah korang ada orang tua yang berusia ataupun duduk dengan mak ataupun mak ayah selalu datang. Pada aku rumah ni quite nice. And then sangat sesuai sebab yalah, korang boleh letakkan mak ayah korang tingkat bawah. Jadi tak perlu nak menyusahkan orang tua kita untuk naik ke atas. Katakanlah orang datang tumpang rumah kita ke apa semua. Okay, okay, jom naik ke atas. Okay, ini adalah master bedroom tingkat atas. So daripada master bedroom korang, korang boleh nampak Evo kat sana. Okay, sebab ni betul-betul section 8 bangi kot. Okay, ni toilet korang. Okay, jom kita tengok bilik lagi. Okay, ni living room. Okay, living room untuk tingkat atas. Tadi kita dah tengok master bedroom, lepas kita tengok living room, sekarang ni kita tengok bilik yang lagi satu. Okay, and then this is dia punya toilet. Toilet ni share tau, okay, share dengan bilik yang lagi satu, bawah, belah sebelah.